Mungkin Mbak Ayu dan suara. Kayaknya mau hujan ya. Aduh, aku takut kalau hujan. Sia-sia dong aku ini ambil video nantinya. Masih belum ada 1 jam. Sana sini. Sini kan bagus tempatnya. Takutnya kalau hujan nanti kalau aku lari, kalau aku jalan ke sana. Udahlah, sini aja. Kan udah bagus di sini. Ini aku di bawah pohon. Taruh aja sini. Mau jalan ke sana, itu di sana juga ada bagus. Aduh, tuh kan bagus. Ya Allah, jangan hujan dulu. Aku masih mau ngevlog 1 jam. Kalau hujan gimana nanti? Pokoknya kalau hujan. Aku mau duduk di depan situ ya. Semoga aja dapat 1 jam ya Allah. Aduh. Aku mau jalan yang lebih ke sana lagi, takutnya kalau nanti udah di tengah jalan sana terus hujan. Aduh. Saya pengen lihat itu. Aduh, itu apa namanya? Pengen lihat lampu. Itu kan banyak lampu ya itu. Penasaran, katanya itu kalau malam itu bagus. Terus pokoknya bagus ya kalau malam katanya sih. Tapi aku juga nggak tahu ya. Ternyata di sini itu ada tempat yang bagus. Terus santai. Pokoknya tuh
santai ya di sini tuh, nggak kayak ini, nggak kayak apa ya namanya, nggak kayak itu. Aduh, sulit mau ngomong. Maksud aku nggak kayak di tempat lain gitu. Kalau di tempat lain kan banyak yang tidak bolehnya. Pantas aja ya teman-teman aku itu pada suka kalau libur tuh kesini. Ternyata di sini tuh tempatnya tuh bagus. Padahal rumah aku tuh dari sini cuman 6 menit atau 7 menit gitu aja. Tapi aku nggak pernah kesini. Silir ISIS tempatnya. Tadi aku nggak duduk sama teman aku sana karena teman aku sana itu apa lagi TT ya, apa itu maksudnya, itu lagi bikin TikTok. Jadi aku kesini sendiri. Aku tuh mau itu ya, mau berdiri di bawah pohon sini ya. Sini ya. Buat duduk-duduk ya, buat duduk-duduk ngeliat laut sana, arah sana, arah yang sebelah sana. Jangan hujan dulu. Aku takutnya kalau hujan nanti. Oh, ada orang makan, maaf. Aku kaget ada orang yang nongol dari situ tadi. Dia bener kaget aku tadi. Aku nggak tahu kalau dia. Sana, oh, orang yang lagi makan kelihatan, maaf. Udah sana. Kan orang lagi duduk-duduk. Soalnya temen aku tuh kayaknya lagi main TikTok ya, makanya aku nggak berani di sana. Takutnya ganggu. Ada pulang kayaknya itu. Anginnya. Temen aku di sana lagi duduk santai di sana. Kalau aku di sini, aku kepengen lihat itu tadi, apa pohon pohonnya tuh bagus tuh, lihat
di bawah pohon santai, ya kan? Pohonnya tuh bagus, adem gitu di bawahnya. Kita itu di bawahnya tuh ngerasa adem, semilir gitu. Sebenarnya tadi aku tuh mau ngevlog yang sebelah sana, tapi di sana ada itu, ada bapak-bapak banyak yang lagi duduk-duduk sebelah, jadi nggak enak, dengar berisik banget. Ya Allah, jangan hujan dulu, aku belum sampai satu jam. Ini ya, kayak airnya itu kayak turun putih-putih gitu ya. Takutnya hujan. Kayaknya mau hujan ini, hujannya mau turun. Jalan, kita jalan ke sana. Ini lagi hujan. Mau hujan tuh? Ayo ke sana. Itu dudukan di situ tuh. Ayo. Iya, di airan, di tempat air. Ayo. Sini, Cek. Aku bantuin. Hah? Bantuin. Oh, ya udah. Kok ya pas ya kita punya dudukan di sini. Tadi itu bapaknya lagi keluar. Wah. Taruh aja sini. Ya Allah, nanti kalau itu apa airnya turun kamunya bingung. Aku bisa ngelurun yang kenal Mbak Wati. Wati siapa? Mbak Wati yang. Jadi kamu liburnya pasti di sini. Bisa iya. Nanti lo Mbak kemang pasti balas sih. Ronga nyatane. Make up ya Allah. Kemana-mana itu matanya. Ya iya. Kan luntur. Blubber kan. Blubber kan kepanasan. Apa bermake up-an rambut semprot ya? Layar. Eh tapi belum. Yo yo no ben padet to ben ora iya, ben memang ora. Iya bener. Mari. Taruh sini aja. Jadi ketoron ini soft ora piye murat marit ngono lho. Iki kan tak tablet meneh. Hah? Ari kok tablet meneh. Halo, Bu. Di tablet apane? Di tablet. Oh, yo percuma lho wis amin mbok tablet yo tambah semakin ora merata to.
namanya juga tempat apa? Kudune iki anu lho. Ngapain dipotongin? Aku bisa tau dek randek kanca. Libur neng kene neng ngono kuwi turu. Bener gak ini? Kamu lihat dulu intinya berapa banyaknya rambut. Nah, kon iki sepiro? Gak tahu pas ini ya, maksud aku kamu ngambilnya rambutnya itu seberapa gitu loh. Kan kon iki biar lebih cantik lagi kan lihat video terus gimana motongnya. Ya iyalah, poni itu kan pandangan pertama. Walah, kayak cek sama bukan kan di sini itu kan orang melihat kamu kan dari depan kan, yang pandangan pertama kan sini. Makanya kamu dilihat yang pertama di belakang. Pengen foto ndek tapi enggak etong sih tong sis kok gitu malah kita aja apa sih bos ya kok lo tapi sih kan HP tuh ya tak sendiri lain kali ya, kamu putar aja. Tapi kalau sendiri bingung sih. Enggak, ikine enggak. Enggak usah, jangan.
Ya makanya aku sisir biar tambah cantik, tak minyak itu. Halo. Salahmu be banyu yo watu awu. Anu tenggorokan kering saja. Iyalah, sama ini tenggorokan kering. Teman-teman dari salah ngombe air. Teman dari BBI. Air botol padahal ya. Salah ngombe sing warnane ungu. Ya udah ganti warna ganti. Ungu, warna ungu. Aku kasih batuk. Ini batuk enggak? Kalau itu enggak. Oh. Aku gantiin ya. Dan daripada itu sana beli itu berapa punya, tadi belinya ini itu kan punya dia punyamu Tayu apa sih ini astagfirullah jumpil bismillahirrahmanirrahim liburan era selfie ketut gitu. Ya iya. Aku padahal tiap hari libur ya? Bukan, maksudnya satu setiap minggu libur ya? Setiap minggu libur, tapi kan kostumnya pasti berbeda. Iya. Wah. Nah, tidur di sini. Masih udah jam 5 nih taman. Taman mana? Ini aja udah bagus. Kau sangat taman di to? Di atas. Aku balik kan nang taman. Heeh. Uh-uh. Ikan nongrongnya di pasar. Iya, nanti ke bawah pulang. Enggak, tapi nanti nganu aja itu apa? Kalau udah kayak pulang gitu ya. Enggak peteng. Padang. Aduh, mau aku ketok endi? Oh, no. Iku situ. Oh, no. Enggak, sampai sini aja enggak sampai ujung kono. Enggak, takutnya nanti hujan. Ujung kono tekan Junfat. Masa? Tapi, iki jurusane Junfat iki. Rene lapor Rene. Masa sih? Iya, udah saya pernah. Teman siapa? Karo wong baru kenal aku kan libur dhewe. Wis, Kak. Nanti kalau mau pulangnya agak malaman katanya bagus. Wah, maksudnya tuh jam 6, jam-jam itu kan nanti naikin. Oh jadi yang katanya jurusan Junfat itu yang ke situ ya? Nah. Itu Mbak Sally tadi ngomong, kamu pulangnya dari Junfat aja. Ngapain? Aku bilang, ya itu naik nelusurin itu apa namanya laut itu kan nanti kamu nyampe sana. Gak tau lah, ih kamu tuh ya kamu sih diajak keluar juga nggak mau. Aku di bilang, ya di sana. Di markas. Jam 5 kurang. Makan
ana kancaku takon, "Kene ndi? Aku nang sing ndi ya?" Enak di sini pemandangannya. Wis. Berapa ini? Ganti apa tidak? Harga-harganya berapa? Ora tak delok. Banyuwangi ini teman aku dari Banyuwangi tuh. Wah, aku ngene iki disoteng apa? Kan pakai masker kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kecuali gak apa-apa. Kalau pakai masker kan nggak apa-apa. Mau disoteng yang kayak gimana? Udah duduk aja di sini. Gak mau kemana-mana. Takutnya hujan. Gak bawa payung. Kalau masih bawa payung sih masih ini. Aku malah tak bawa payungku. Ya kirain sih gak hujan. Tadi kan keluarnya kan masih panas melang-melang. Iya aku mau anu. Emang sengaja justru panas. Aku panas hujan masih bawa aku. Oh. Tapi ini hari gak bawa. Kandani kan tak bongkar, aku orang anggota sekran sore. Oh. Aku mbak. Oh. Di sini aja seger, tempatnya adem. Anginnya sepoi-sepoi. Aduh, dia lagi selfie ya. Dia lagi selfie. Aku agak kesini dikit biar enggak ini. Biar enggak kelihatan dia selfie. Itu bapak-bapak lagi mana?